Jadi kami dari seluruh AKBP ingin menyampaikan ikut prihatin dan mendukung dalam doa dan juga dalam bantuan kemanusiaan. Terima kasih. Ya, banyak orang yang membantu AKBP juga yang melakukan ini. Kiranya Pak Ustadz Acep beserta seluruh santri yang Bapak didik untuk menjadi manusia Indonesia yang bermoral dan berilmu dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kami menghimbau, memohon untuk seluruh anak-anak perkara 2KBP kiranya pertama-tama ikut menduakan saudara-saudara kita di sini. Kedua, Bapak Ibu sangat membutuhkan bantuan pertolongan untuk masa-masa emergensi ini. Karena itu kami memohon uluran hati, uluran tangan anak-anak semua yang bisa disalurkan melalui kartu pusat 2KBP atau kantor AKBP Distrik DKI Jakarta. Di tengah keprihatinan yang melanda warga masyarakat yang berada di Cianjur ini, kita berduka, tetapi kita tetap saling bahu-membahu untuk meringankan beban keluarga dan saudara-saudari kita yang berduka. Mari kita bahu-membahu menolong meringankan beban saudara-saudari kita yang berduka. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, Tuhan memberkati. Kami menyaksikan dengan sangat nyata bahwa kita harus berkewajiban membantu. Kami berharap inilah bentuk dukungan dan solidaritas kita kepada sesama umat di tengah-tengah bangsa kita.
kasih kepada seluruh keluarga besar HKBP yang sudah memberikan sumbangan kepada warga kami. Tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat mendukung baik secara lahir maupun batin untuk tercapainya kekuatan warga masyarakat kami di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, warga kami sangat senang dengan bantuan Opung beserta rekan-rekan. Semoga dengan bantuan tersebut, Opung beserta rekan-rekan diberkati, menjadi berkah untuk kita semua. Holom peata dalam dinginkom hamateani tiut peaka ari tunggu ini mudah-mudahan menjadikan nilai kemanfaatan buat kita dan keberkahan buat kita semua. Ini sangat membantu buat kami semuanya di sini. Dan pada intinya semuanya yang hadir di sini, pada intinya ini adalah ujian dan mudah-mudahan Allah memberikan ujian akan menaikkan derajat semua kita. Amin. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pimpinan Gereja AKBV untuk pondok pesantren mudah-mudahan bermanfaat semuanya. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. You raise me up to more than I can be. Kita harus ikut prihatin dan berduka karena apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur ini. Secara kemanusiaan dan demi kemanusiaan kita melakukan ini. Ini cocok dengan nilai HKBP yaitu peduli. Peduli kepada saudara-saudara kita yang harus kita topang dalam menghadapi masa sulit seperti karena gempa bumi di sini. Kita sebagai HKBP harus bertekad bahwa kita harus membantu kawan-kawan kita di sini bukan hanya pada masa emergensi yang akan berakhir pada akhir Desember, tapi juga harus sampai kepada masa rekonstruksi di mana kita bisa membantu warga masyarakat di sini membangun kembali hidupnya yang dihancurkan oleh gempa bumi. Dusona rohaku di bae por super hutan.
Saya Evangelis Kristina Hutagaol, saya Taruna Siaga Bencana Indonesia, saya anggota Tanggap Bencana HKBP. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Tanggap Bencana HKBP ikut serta dalam percepatan penanggulangan bencana yang ada di Cianjur. Inilah saatnya kita sebagai murid Kristus dan jemaat HKBP untuk menunjukkan kasih Kristus itu boleh hadir dalam setiap situasi. Kita sama-sama berharap bahwa Indonesia mampu melewati masa siaga hidrometeorologi sampai dengan awal 2023 dengan baik. Biarlah kita bersama-sama tetap berdoa melewati masa sulit ini dalam iman, pengharapan, dan kasih yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu Tuhan Yesus nama. Oh Lord.